Anda masih menyaksikan Net 12. Ternyata ya, bukan cuma anak-anak saja tuh yang bisa bermain di playground, Tom. Ternyata orang tua juga ada, bahkan manula gitu, bisa bermain juga di sana. Betul, Cita. Ini kalau tamar bermain ini di Texas tidak hanya untuk bermain, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan. Wah, betul sekali. Yeah. Saya pernah dengar, karena di sana itu ada alat untuk melatih keseimbangan gitu ya, antara juga koordinasi mata, koordinasi tangan, dan juga ada untuk peregangan otot. Ya kan, seperti kita ketahui, orang tua itu kan sering jatuh ya. Betul. Nah, alat-alat ini mampu untuk merawat kemampuan motorik mereka, supaya betul. Lebih bisa cekatan lagi, cekatan, gitu tidak sampai terjatuh. Wow. Umur mereka memang tidak muda lagi, tapi jiwa mereka tetap muda. Manula berumur di atas 60 tahun bermain di playground di Cartwright Park, Lubbock, Texas, Amerika Serikat. Bukan taman bermain biasa tentunya, tapi taman bermain khusus manula. Terdapat 15 alat sistem gerak untuk tangan, kaki, pinggang, dan melatih keseimbangan. Para manula setempat merespon positif taman ini, seperti wanita berusia 84 tahun, Sadie Jones. But I like all of it, but this is my favorite. Kind of makes you invigorated. You just feel like you can do anything. Pemerintah setempat menghabiskan dana 431 juta rupiah untuk taman ini. It just happened to come at the right time. We got a good suggestion from Julie Diaz, our parks director. We're looking to replace a playground. We had the money budgeted for a playground replacement. This was a great idea. It fit well with what we already do here in the park with our senior program. It just happened to be the right fit at the right time. Taman ini sangat besar manfaatnya bagi para manula. That's very important because, you know, when you start looking at the causes of accidents and what happens to seniors, most of the time it's for falling, it's motor control, it's the motor skills, are losing those motor skills, and this will help them, hand-eye coordination, things of that nature. This will definitely help to improve that and to continue it and to maintain it. Sejak dibuka 13 Agustus lalu, sudah ada 100 warga yang menggunakan fasilitas ini. Ide taman bermain senior ini bisa diterapkan di negara-negara lain di dunia.